Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, dengan ibu siapa ini? Ibu Husnul Fatimah. Ibu Husnul Fatimah, di mana ini alamatnya ibu? Jalan Sawahan, Salam Togoharu. Kota? Kota Malang, Kecamatan Gedung Kandang. Oh, tonton. Aduh, bawaannya apa ini ibu Fatimah, ibu Husnul ini? Ini tes RTM. Iya. Emang sudah pakai bu? Sudah. Usmatun. Bu Husnul. Iya. Gimana bu? Awalnya saya sebelum suntik ini itu saya lemah, lembek, nggak bisa bergerak, jantung berdebar, kepala sakit. Terus akhirnya saya alhamdulillah sama Allah dikasih jodoh, itu sekarang sudah setiap hari sehat. Kemudian saya bisa sepeda sendiri, akhirnya. Gak bisa minta tolong terus karena lemah mumet, nggak bisa kelihatan awalnya itu melipat itu saya kan sudah tinggi kemasan. Jadi akhirnya itu sekarang munjuk ini alhamdulillah dikasih itu para terang-terang. Jadi buat ngaji setiap hari sudah bisa sepedaan juga. Ya, berapa gimana jalannya? Kalau satu gelas saya kasih itu ya 5 tetes, 10 tetes gitu. Setiap berapa kali sehari? Ya, kalau pagi perut kosong, bangun pagi, bangun tidur, terus sebelum mandi lah intinya, sebelum wudhu itu air hangat tak kasih ini 10 tetes. Iya. Nanti sore mau tidur ya gitu. Di 2 kali ya. Jadi perutnya kosong. Setelah ini saya kan puasa. Ini sebelum minum. Rasanya sekarang sudah enak ya. Sudah enak, enteng. Alhamdulillah. Ada diabetesnya tak? Iya, gulanya tinggi makan saya. Diabetes itu iya. Mata karena kena diabetes. Iya. Jadi sekarang sudah? Alhamdulillah, sudah enteng. Alhamdulillah. Kak Lilian, tidak Lilian. Dalam semes ya. Iya. Bu Husnul, kira-kira apa yang perlu disampaikan kepada masyarakat, para saudara terkait ini ya? Kepada semuanya, ibu-ibu, ibu, kalau Bapak Injota, masa ibu-ibu kalau punya penyakit apa saja, yaitu minumlah air hangat dengan didatasi 10 tetes ini. Ya, enteng seperti MSDM memang bu. Oke. Demikian pemirsa NASA dimanapun berada, barusan kita sedikit berbincang tentang manfaat kegiatan MSDM pada ibu Husnul Fatimah. Luar biasa tadi sudah dengarkan. Saya tidak menyimpulkan sudah dengarkan manfaatnya. Mudah-mudahan yang melihat video ini akan memberikan informasi pada yang lain. Terima kasih, Penuri. Salam satu jiwa, Arema. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.